kita lebih gacor, guys. Masih bisa, guys. Masih bisa ngebantai, guys. Nice. Halo semuanya, selamat datang di channel Fixa ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini gue akan rekomendasiin lagi nih tentang build terbaik untuk kapal CN Time 052 DM Dazu. Salah satu kapal yang kalian bisa dapetin dari Battle Pass gratis ya. Nah, build kali ini adalah build full epic dollar. Jadi item-itemnya itu full item-item shop ya. Kalian bisa beli semuanya di shop menggunakan dollar, cuy. Jadi nggak ada item-item market. Langsung aja di sini build-nya simple, lu bisa pakai DF17 full ya. Ini harganya itu kalau nggak salah DF17 dijual dengan harga 7 jutaan ya. Sekiranya lu butuh sekitar 20 juta buat beli double DF17 ya, karena kan kalau lu pakai full DF17 tuh lebih enak aja. Dan juga DF17 ini udah mendapatkan buff di beberapa update berikutnya yang kemarin. Meriamnya pakai HPG aja. Kenapa? Karena HPG ini sangat-sangat cocok dipasang di kapal ini. Dikarenakan kapal ini punya air defense yang dikit. Lu bisa menggunakan HPG untuk nembakin pesawat-pesawat musuh kalau kalian di lock ya. Nah, untuk GL-nya tetap pakai type 726A. Kenapa? Karena nggak ada lagi gitu yang bagus selain type 726 ini. Dan helikopter bebas ya. Kalau ada helikopter bagus, pakai aja yang bagus. Dan di sini untuk meriam otomatis pakai Gipka aja double teman-teman ya. Ini bagus banget Gipka, bisa mancing-mancing flare-flare musuh juga dengan air defense full pansir aja, cuy. Kalau kalian ada yang air defense namanya itu type 730C lebih bagus. Kalau Crotale kurang sih. Kenapa? Karena dia full rudal nggak begitu worth it. Mending langsung pansir aja, ada rudalnya, ada meriamnya. Lebih enak lah intinya begitu. Nah, itu dia item-item yang gue pakai untuk build kali ini di level 20 full epic dollar ya. Silahkan dicoba aja buildnya. Ini buildnya bagus kok, ngebantai semua kapal-kapal musuh mode online. Sangat-sangat easy bro. Langsung kita cobain sebagus apakah build ini kalau kita pakai di mode online. Let's go. Oke, kita udah masuk dalam gameplaynya. Di sini lawannya full player, ada Arsenal bro ya. Kapal Sultan, tapi sayangnya bot. Gak apa-apa lah. Langsung coba kita keluarin helikopter dulu. Nah, kayak gini kan lu bisa nembakin musuh nih menggunakan meriamnya nih. Ini nih kegunaannya meriam, teman-teman. Walaupun kadang nggak masuk ya damage-nya ya, tapi tidaknya kadang kena lah. Mantap. Lagi nih. Nah, gue nggak tahu musuhnya nih apa. Kok? Oh, rock ya, rock ya. Oke, ada rock ternyata, guys. Oh, ini dulu deh. Kita lihat damage-nya, guys. Damage-nya 189.000, mau 200k. Gila sih. Itu belum sama GL-nya, teman-teman ya. Kalau masuk semua GL-nya tadi itu kayaknya 200k lebih di combo dengan meriam otomatis. Ini DF enak banget. Kenapa? Karena reload-nya cepet, bro. Reload cepet, damage-nya udah gacor gitu kan. Mending pakai DF 17 aja, udah mantep banget. Arsenal aja kita bantai, teman-teman ya. Coba kita majuin ke depan, kalau nggak salah depan tuh ada musuh juga, cuy. Ini kita lihat-lihat lagi, nggak ada di sini, nggak ada ya. Helikopter keluarin, open map lagi. Terlalu jauh-jauh musuhnya, bro ya. Ini full player nih, kecuali Arsenal ya. Arsenalnya bot, guys. Ketemu Arsenal pula mode online. Kenapa nggak player kan? Biar GG gaming gitu. Oh, ini ada yang terkarat gitu. Aduh, nggak dapat ya. Sayang sekali. Aduh, ada kapal apa di sini, guys? Kayaknya gue di lock. Kapal apa di sini? Ini ngerinya kalau main. Oh, kapal selam, guys. Kapal selam agak. Wah, aduh, patah-patah, guys. Wah, ngelek lagi, guys. Aduh, kenapa ngelek-ngelek teman-temannya? Sayang banget. Ini agak susah ya kalau kita ngebantai kapal selam ya. Mending kapal-kapal belakang gua. Ada yang di belakang. Wah, gila, bawa nuklir. Emang kurang hajar musuhnya ya. Nggak ada sopan santunnya musuhnya, guys ya. Berani-beraninya nuklir gua gitu. Tenang, kita lebih gacor, guys.
Masih bisa guys, masih bisa ngebantai guys. Nice. Easy bro. Mantap, 3 kill guys di tangan. Ini Uhio-nya susah di lock. Wah. Dikeroyok kiri kanan, bro. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dapat kill 3 kita. Santuy. Harusnya sih menang gue ya di sini ya. Di match kali ini harusnya kita kill 5 lah minimal. Nggak kill 5, kill 4. Yang penting nggak disampah sih, soalnya kan mode-mode deathmatch ini tuh sering banget disampah, bro. Nah, ini dia. Oke, bantai dulu, guys. Ini kalau pakai spam-spam DF ini enak. Reloadnya cepet, guys, sekarang. Oh, enak banget tuh. Gacor pokoknya ya. Pakai DF tuh dijamin easy win, guys. Speednya kenceng sekarang. GG. 4 kill. Ini mati sih, guys. Tinggal satu. Udah, easy win ini. Menang nih. Itu dia, bro, ya. 5 kill, bro. Mode deathmatch. Dengan lawan, ya oke lah ya. Nggak begitu kuat sih lawannya sebenarnya gitu. Oke, kita coba sekali lagi yang dimana di sini kita main mode team deathmatch. Lawannya di sini ada Varjak, ada Katori, nggak ada kapal induk ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Tapi ada kapal selamnya yang cukup ngeselin gitu. Nah, ini kita langsung main barbar aja. Ini buat sebenarnya dipakai barbar juga enak tuh. Dipakai deathmatch, offline, bagus. Seperti biasa, kita langsung ada, wah ada Dozu juga ya. Oke. Coba kita adu jotos, guys. Ini harus cepat-cepat open map biar musuhnya kelihatan, bro. Tim gue nggak ada yang mau open map biasanya tuh. Lu lihat aja helikopter sepi, guys. Timnya tuh pemalas, guys. Publik-publik enemy tuh pemalas, bro, open map. Level doang gede gitu kan. Enggak sih deh. Cuma gue doang levelnya tinggi ya. Selebihnya levelnya 29. 38, 27, 25. Udah gak apa-apa lah. Gak mau pamat juga gak apa-apa. Tapi jangan nyampe. Aduh, kenapa sih patah-patah, guys? Aduh, rusak gamenya, guys. Sumpah. Busuk. Ya. Lu lihat FPS gue stabil, bro. Di 144 Hz. Ini bukan masalah PC gue kentang. Emang gamenya aja rusak. Matinya jelek parah. Oke. Mantap. Kita aduh apa sih? Oke. Mantap. Majuin aja. Kita fokus satu-satu. Sekarang itu, guys. Sekarang dia. Aduh, disampah lagi, guys. Enggak deh. Santuy. Kita baca satu-satu teman-temannya. Ini kenapa sih musuhnya di sini nih? Musuhnya kenapa di sini dah? Ya gampang banget di lock lah kalau lu di situ. Tuh, apa sih? Tuh. Why? Bro. Enggak ngekir jadinya gua. Asem. Wah, sumpah ini game, guys. Tak lama-lama, bro. Harusnya bisa ngekill gua. Lu lihat. Nol, bro. Kill gua nol. Bisa ya, garanya, guys. Majuin aja langsung. Tuh. Gak nistal juga nih game. PC 30 juta nih, guys. Ya kali PC gue yang kentang. Ya bener aja, bro. Ini gamenya cuma 5 gigaan doang, teman-teman ya. Gak nyampe 10 giga. Gue main Warzone aja, lancar-lancar aja gitu. Udah lah, kita fokus aja, guys. Fokus aja. Tempatnya tuh Akatorinya, guys. Please, satu kill, bro. Satu kill, please. Yes, lumayan lah. Alhamdulillah. Lihat, bro, lah damage kita masih gacor, guys. Ini MPP lagi kita, teman-teman, ya. MPP lagi.
Hihi, ngebantai kapal selam Uhio ini gampang, guys. Kalau ketemu Belgoro sih masih bisa kalah ya, tapi kalau kapal-kapal gini mah kalah. Yes. Menang walaupun tadi agak patah-patah. Ah, bodoh lah teman-teman ya. Di sini kita masih bisa assist 4 ya. Kill 1 1.500.000 MPP. Setidaknya kita MPP gitu walaupun patah-patah ya. Gue nggak tahu nih game kenapa tiba-tiba sekarang banyak banget masalahnya, bro ya. Patah-patah mulu gitu. Udah, itu aja video kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi build terbaik untuk kapal CN Type 052DM ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.